Institusi Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional TVET perlu terus memainkan peranan melahirkan tenaga kerja cekap, berkemahiran dan menyumbang kepada pembangunan negara sekaligus memenuhi keperluan pasaran pekerjaan era semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi catatan di Facebooknya berkata kemahiran vokasional dan teknikal menyumbang terhadap tenaga kerja berkualiti serta meningkatkan produktiviti semua sektor ekonomi. Aspek itu turut membantu berdepan cabaran revolusi perindustrian 4.0 dan era pendigitalan. Tambahnya potensi dan bakat dalam kalangan belia perlu terus digilap agar menjadi lebih kreatif, inovatif dan produktif sekaligus menjana pendapatan yang mampu memangkin kehidupan yang lebih bermakna.